Ini masih pagi di Banyuwangi, sekitar pukul 9 pagi. Ini aku udah keluar rumah, teman-teman. Rencananya aku mau beli batik sama mau beli cincin, karena beberapa minggu lagi aku udah mau tunangan. Nah, seperti apa keseruannya? Nah, ini dia Pak Sopir, Pak calon suami. Sekarang kita mau OTW ke Tatsaka Batik Celuring. Cus, kita cus sekarang. Oh iya. Orangnya pemalu, guys. Apa iki? Ini. Tapi mending anggur iku mau lah, netra. Ini tempat batiknya kayak ini, teman-teman. Nah, ini yang kasih lihat lo. Nek pas. Ada di pinggir sawah kayak gini, teman-teman. Terus ini ada kolam renangnya. Jadi tempatnya itu bentuknya kayak gini, unik sekali ya. Isis dingin karena tempatnya di pinggir sawah. Terus tempat duduknya itu seperti ini, dari rotan. Sudah datang, teman-teman. Jadi ada lalapannya ditaruh di cowek kayak gini, terus nasinya kita ambil sendiri kayak gini. Jadi kayak di lesehan kayak gitu. Teman-teman, nah jadi nasinya kita ambil sendiri kayak gini. Nasinya kita ambil sendiri. Kemudian ada ini lalapannya ditaruh di cobek. Nah, lalapannya ada kemangi, ada terong, tahu, tapi ini tempe, terus ini yang spesial itu adalah sambal kemangi. Belut sambal kemangi. Nah, teman-teman, ini aku mau mencobain sambal belut kemangi ya. Ini nasinya kita ambil sendiri. Cabai Indonesia nya itu, kalau aku di Hongkong belum pernah nemuin cabai yang mantap ini. Kalau di Hongkong itu soalnya cabainya cabai merah aja. Kita cuci lagi.
12.000 kalau nggak 10.000 seporsi. Mantap. Jalan goreng. Pedesnya nendang. Enak enggak? Enak. Enak. Mantap ya. Angkruk masakan. Pedesnya barang nendang. Benar-benar nampol teman-teman. Jadi ini sangat worth it ya, bisa dibaleni katanya wong Jawa kena dibaleni. Rasanya benar-benar mantap. Sambel itu rasanya itu benar-benar desa kayak gitu. Terus suasananya itu di belakang, karena ini tempatnya itu kayak di area persawahan kayak gitu ya. Jadi sejuk banget meskipun cuacanya panas, tapi silir-silir anginnya. Teman-teman yang lagi jalan ke area Cluring, ya kalau ngelewatin ke sini bisa dicoba langsung. Ini tempatnya di daerah deket SMA 17. Deket POM ini ya. Mantul, sambalnya pedas. Karena dari kemarin aku sampai Banyuwangi itu belum nemuin masakan yang benar. Sampai dari Bali sampai ke Banyuwangi aku makan udah ada satu minggu di rumah itu belum menemuin masakan yang benar-benar nikmat. Baru hari ini di lidahku cocok banget. Nah. Musiknya itu musiknya ini musik apa ya, kayak suling-suling apa ini, angklung. Jadi cocok sama suasananya. Silir enggak salah. Jadi nasinya itu ditaruh di bakul, kita ambil sendiri kayak
selesai ya. Sekarang aku mau lanjut lagi ke perjalanan selanjutnya. Rasanya itu worth it, recommended sekali. Jadi buat teman-teman yang pengen nyobain, langsung cus bisa ke sini. Ini nyarinya pun juga gampang, di pinggir jalan raya. Depannya itu ada Pertamina Mini ya kalau nggak salah. Ini jalan jurusan kayaknya deket banget, di sebelahnya SMK 17 Agustus Celuring. Nah, oke, terima kasih sudah menonton. Semoga teman-teman di rumah selalu diberikan kesehatan dan dimurahkan rezeki. Sampai ketemu di video saya selanjutnya.